Sampai jumpa lagi sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi, salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking kersaning Gusti ingkang Maha Agung Rahayu. Pada malam hari ini saya akan pergunakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS, baik melalui email, melalui direct message, melalui Instagram dan lain-lainnya, berkenaan dengan adanya fenomena suara dentuman yang secara serempak atau secara sporadis terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kami dapat mencatat setidaknya ada lebih dari 8 wilayah terjadi fenomena alam berupa dentuman-dentuman itu, yakni terjadi di Buleleng, Bali, kemudian di Surabaya, Sukabumi, Lampung, Jakarta Timur, Banyuwangi, Tangerang, Sulawesi Barat, Bandung, dan yang tadi malam cukup menghebohkan warga masyarakat di Malang, Jawa Timur. Mulai jam 00 ada yang mulai mendengar sekitar jam 9 malam, dan itu terus terjadi sampai pagi, dini hari, bahkan sampai jam 9 pagi suara-suara dentuman itu kadang-kadang masih terdengar dan suaranya cukup keras sehingga bisa direkam dengan alat-alat perekam yang ada. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah sesungguhnya atau apa yang sedang terjadi, dari mana sumber dentuman itu, maka jika kita mengacu sebagaimana disampaikan oleh para ahli, yaitu ahli geologi, BMKG, dan berbagai instansi terkait lainnya yang belum bisa menyimpulkan secara pasti apa sesungguhnya suara dentuman itu berasal dari mana. Namun apabila diperkirakan itu merupakan guntur atau halilintar juga dipastikan tidak terjadi seperti itu, dan kemudian ada juga yang mensinyalir itu berasal dari gunung api dan itu ditepis juga oleh BMKG dan ahli vulkanologi dan para pengamat gunung api yang sedang aktif terutama di wilayah Jawa Timur. Jadi belum bisa disimpulkan mengenai apa sesungguhnya suara dentuman itu dan berasal dari mana. Kemudian saya pribadi sebagai pelaku spiritual, saya akan mencoba melakukan pendekatan secara spiritual maupun penjelasan melalui kacamata pengalaman-pengalaman pribadi saya pada saat melalui atau melewati masa-masa gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Yang pertama saya akan bercerita dulu mengenai pengalaman saya tentang dentuman-dentuman yang terjadi, yakni pada bulan Mei tahun 2006 silam sebelum gempa Jogja terjadi. Itu saya mendengarkan suara dentuman itu kira-kira sebulan sebelum terjadinya gempa Jogja hingga 1 dan 2 hari menjelang adanya gempa. Cuman sayangnya waktu itu saya belum cukup pengalaman atau belum cukup ilmu untuk mengupas semua itu. Jadi saya hanya mendengarkan dentuman-dentuman itu dan dentuman
yang ada yang cukup keras, ada yang agak lemah. Tapi kadang suara itu seperti menggema di angkasa, tetapi kadang suara itu juga terdengar di seperti di dalam bumi ya, sedulur-sedulur. Pada saat itu saya sempat curiga ini ada suatu bunyi-bunyi dentuman, tetapi berasal dari dalam tanah, tapi kadangkala seperti menggema sampai ke angkasa. Nah itu yang menjadikan waktu itu saya sangat penasaran sekali, ini sesungguhnya suara apa gitu kan. Karena saat saya tanyakan ke orang-orang yang lainnya itu tidak semua orang dengar, tapi ada satu dua yang bisa mendengarkan suara dentuman itu. Tetapi di sini ada juga suara itu selain dentuman itu, yakni suara seperti menderu. Jadi ada seperti truk tronton atau truk gandeng yang mau lewat, itu kan suaranya dari jauh sudah terdengar menderu-menderu gitu ya. Nah kemudian pada saat mendekati terjadinya gempa itu pada malam harinya, itu sudah mulai merasakan tanah ini kadang ada getaran-getaran kecil ya, tetapi itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang sedang aktivitas biasa. Saat itu saya sedang berada di depan komputer ya, jadi saya posisinya cukup diam, tidak banyak gerakan, dan kaki saya juga menyentuh ke lantai. Waktu itu saya beberapa kali mendengar ada getaran-getaran tanah yang diiringi oleh suara deru-deru seperti suara truk tronton mau lewat gitu ya. Nah itu kemudian saya benar-benar menyadari bahwa suara-suara itu merupakan suara yang berasal dari dalam tanah ya. Itu ketika sudah terjadi gempa, yakni pada tanggal 27 Mei tahun 2006 kira-kira pukul 5:30 pagi ya. Kira-kira 5:30 pagi. Pada saat itu saya memang tidurnya di desa sana, di rumah yang di desa sana, dan suasananya cukup hening sekali. Nah itu setelah terjadi gempa jam 5:30, itu kemudian jam 8 pagi itu ada suara dentuman yang dahsyat sekali, dan hampir semua orang yang ada di sana itu mendengarkan. Nah suara dentuman itu hanya sekali, jadi dem gitu, dan kuat sekali suaranya seperti ledakan bom ya mungkin, tapi jaraknya jauh. Hanya saja suaranya itu benar-benar menggema ke angkasa dan membuat tanah itu bergetar yang cukup kuat sekali. Tapi getaran itu mungkin hanya 2-3 atau ya 5 detik lah. Jadi seperti tremor gitu. Bukan gelombang yang agak panjang, tapi tremor ya. Jadi jaraknya dekat sekali antar ujung gelombang ini. Jadi seperti bergetar tanah itu. Nah itu jelas itu berasal dari dalam tanah. Saya benar-benar masih ingat ya pada saat itu, dan orang-orang banyak berhamburan atau melarikan diri atau menjauh dari pantai tentunya. Nah itu suara-suara dentuman itu bukan hanya berhenti pada saat itu, tetapi di beberapa hari kemudian setelah gempa besar di Jogja itu ternyata masih terdengar pula suara-suara dentuman itu. Bahkan hingga 1 minggu, 2 minggu setelah terjadi gempa itu suara dentuman dan seperti ada suara yang menderu dari yang berasal dari dalam tanah itu masih terjadi terus. Itu pengalaman yang bisa saya sampaikan pada dulur-dulur. Jadi setidaknya saya bisa meraba-raba atau bisa menduga kira ya, kira-kira dentuman itu berasal dari apa ya. Jadi melalui pengalaman saya ini, saya membuat suatu perkiraan bahwa dentuman-dentuman itu berasal dari dalam tanah dan kemudian menggema ke angkasa. Bahkan seperti yang terjadi di daerah Jawa Barat ya, di daerah Bandung, Sukabumi itu ada banyak warga yang juga merasakan tanah itu bergetar. Nah ini apa yang sedang terjadi? Kalau memang dentuman-dentuman yang terjadi di
berbagai wilayah itu tadi, dari Pulau Bali sampai ke Pulau Jawa, dari Jawa Timur kemudian Jawa Barat ya, itu saya menduga bahwa di bawah tanah atau di bawah bumi, di bawah Pulau Jawa ini sedang terjadi sesuatu, kemungkinan terjadi aktivitas di dalam tanah ya tentunya. Nah, aktivitas itu kemungkinan yang bisa masuk akal itu ya adanya pergeseran-pergeseran di dalam tanah. Yang bisa bergeser itu tentunya ya seperti sesar atau patahan aktif ya. Seperti yang kita ketahui semua bahwa di selatan Pulau Jawa itu ada sesar Megatrus ya, sesar Megatrust atau dinamakan Indo-Australia ya, sesar Indo-Australia yang ada di kedalaman ratusan kilo. Kemudian di atasnya itu ada aktif fault atau sesar aktif yang ada di kedalaman 5, 10 sampai 20, 30 kilo. Nah, itu bisa saja itu yang memang sedang aktif ya. Dan kemudian sedikit-sedikit bisa mengungkit atau mendongkrak Pulau Jawa ini ya, karena posisi sesar itu kan menghunjam ke bawah Pulau Jawa. Dan di bawah Pulau Jawa ya, itu dari selatan Pulau Jawa itu mungkin kedalamannya antara 100, 200, 300 kilo. Kemudian sesar Megatrust itu melewati bawah Pulau Jawa dalam posisi menghunjam ke bawah ke arah utara. Oleh sebab itu, kalau ada gempa-gempa di utara Pulau Jawa, ya itu kebanyakan gempa dalam ya, yang kedalamannya antara 400, 500 sampai 600 kilo. Karena memang posisi sesar Megatrust itu melewati Pulau Jawa, kemudian di sebelah utara Pulau Jawa itu sudah cukup dalam posisinya ya, sekitar kedalaman itu antara 500-600 kilo. Nah, kalau itu bergerak pelan-pelan tentunya Pulau Jawa ini seperti didongkrak ke atas ya, makanya seperti di daerah Gunung Kidul itu juga wilayah perbukitan itu ditemukan batu-batu kapur itu merupakan fosil dari dasar laut. Maka tidak heran jika banyak teori, banyak pembuktian bahwa daerah Gunung Kidul bebatuan kapur itu membuktikan bahwa dulunya adalah dasar laut. Itu artinya apa? Itu artinya ya Pulau Jawa ini dulunya ya tenggelam, berada di bawah permukaan laut, kemudian diangkat terus oleh pergerakan aktivitas dari sesar Megatrust itu tadi. Maka bukan menjadikan Pulau Jawa ini tenggelam ya sedulur-sedulur, justru sebaliknya itu akan semakin menaikkan elevasi atau permukaan daratan ini lebih ke atas lagi dari dibandingkan dengan permukaan air laut. Kenapa saya bisa menyangka atau menduga seperti ini bahwa ada aktivitas patahan di dalam tanah ya? Ya, ini kalau dikaitkan dengan prediksi atau warning yang telah diberikan oleh ahli geologi, oleh BMKG, oleh semua pihak yang berkompeten di dalamnya ya, itu seperti kita ketahui semua bahwa potensi bencana berupa gempa besar dan tsunami di selatan Pulau Jawa itu bukan ancaman yang omong kosong, tetapi itu ancaman yang sangat nyata ya. Artinya prediksi itu jelas berdasarkan fakta dan data ilmiah, data yang cukup akurat dan bisa dianalisa, kemudian bisa disimpulkan seberapa besar potensi kemungkinan terjadinya. Maka dari itu, dengan adanya berbagai analisa seperti ini ya, paling tidak kita bisa mesti lebih waspada, hati-hati bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, entah dari dentuman-dentuman itu kemudian nanti menjadi pertanda bahwa akan ada gempa-gempa yang cukup besar. Makanya ya kita setidaknya harus lebih prepare lahir batin untuk menghadapi semua itu ya sedulur-sedulur. Nah, kemudian dari adanya pergerakan-pergerakan aktivitas di dalam tanah itu bisa saja menciptakan rongga-rongga atau kemudian atau sebaliknya menutupnya rongga-rongga yang sebelumnya ada, kemudian menimbulkan suatu efek ledakan ya. Karena ledakan ini kan bisa saja di dalam tanah itu menyimpan gas bumi ya, atau juga menciptakan ruang hampa. Nah,
itu adanya pemampatan udara atau oksigen dengan cara yang sangat cepat itu kan akan menimbulkan bunyi-bunyi berupa dentuman atau ledakan. Jadi kalau kita berbicara secara ilmu pengetahuan ya, walaupun saya bukan ahli di bidangnya, tetapi setidaknya saya senang sekali mengamati fenomena alam, terutama seperti gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, dan tentunya itu menuntut saya pribadi untuk banyak membaca tentang berbagai macam keilmuan yang berkaitan dengan semua itu. Maka ya tidak terlalu bodoh-bodoh amat lah kalau kita membicarakan tentang gempa bumi, tentang pergerakan tanah dan lain-lain, walaupun saya bukan seorang ahli geologi. Kemudian saya sebagai pelaku spiritual ya, tentu saya memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda dengan para ahli geologi, para ahli vulkanologi dan pihak-pihak yang terkait dengan itu semua. Nah, ini apa yang saya akan kemukakan berikutnya adalah pendekatan secara spiritual. Untuk pendekatan secara spiritual ini ya, sedulur-sedulur, saya kaitkan dengan adanya banyak clue atau bahasa alam yang bisa saya tangkap selama tahun 2020 hingga memasuki 2021 ini. Selain dari bahasa alam yang bisa saya lihat secara visual maupun secara spiritual, juga adanya warning atau peringatan yang disampaikan oleh para leluhur berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sebelumnya itu, bahkan kondisi politik, kemudian kondisi lingkungan alam. Nah, ini yang khususnya untuk lingkungan alam memang ada banyak clue atau bahasa atau pertanda alam yang bisa saya tangkap, sign of nature yang bisa saya pahami, saya pelajari bagaimana ini artinya. Itu memang tidak menutup kemungkinan ya, ini bahasa saya tidak mau berbicara sesuatu yang sifatnya itu prediktif atau ke depan, tetapi karena saya bukan peramal ya sedulur-sedulur, saya lebih suka menjadi orang yang tetap berpegang teguh pada prinsip yang ilmiah, sekalipun itu kita bicara tentang spiritual, tetapi prinsip saya bidang spiritual pun bisa dijelaskan secara masuk akal atau secara rasional menggunakan akal sehat. Nah, jadi saya melihat dentuman-dentuman itu yang bisa saya sampaikan kepada sedulur-sedulur bahwa ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu yang tadi berkaitan dengan kemungkinan itu adanya aktivitas di dalam tanah berupa pergeseran atau pergerakan tanah ya. Dan ini bisa kita lihat bahwa di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu sekarang sedang terjadi likuifaksi, walaupun itu terjadi secara perlahan yaitu berupa gerakan-gerakan tanah. Itu saya kira cukup berhubungan ya, cukup ada hubungannya dan pantas jika kita kaitkan dengan adanya suara-suara dentuman itu juga. Saya kira ini akan saya gunakan untuk memperkuat tanda-tanda alam yang bisa saya tangkap selama ini, bahwa memang sudah ada warning untuk lebih hati-hati ya, seperti dalam video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, supaya kita lebih berhati-hati, terutama untuk sedulur-sedulur yang tinggal di garis pantai, terutama garis pantai pesisir selatan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagian Jawa Timur dan Bali. Tapi justru saya tekankan khususnya untuk wilayah Jawa Barat, kemudian Lampung dan Bengkulu, itu hendaknya panjenengan para pemirsa sedulur-sedulur yang kebetulan tinggal di wilayah garis pantai, supaya memperhatikan betul yang namanya mitigasi bencana, yaitu cara atau latihan-latihan yang digunakan bagaimana harus menyelamatkan diri ketika terjadi suatu fenomena alam atau bencana alam. Jadi dengan adanya mitigasi bencana itu kita sudah melakukan persiapan bagaimana
penyelamatan diri dan keluarga, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibawa, dipersiapkan. Sebagai contoh misalnya untuk surat-surat berharga seperti sertifikat, BPKB, dan lain-lain, itu hendaknya sudah ditaruh dalam satu tas dan diletakkan di tempat yang mudah terjangkau, jangan yang sulit untuk dicari-cari. Ini sangat penting karena jika terjadi suatu fenomena alam berupa gempa besar, kemudian BMKG menyatakan berpotensi tsunami, maka Anda sudah bisa mengemas barang itu seefektif mungkin, ya. Karena bahaya dari adanya tsunami ini tidak main-main, ya. Memang ada standar 30 menit, mungkin lebih, ya. Tapi itu kan tergantung dengan letak epicentrum atau hiposentrum, berapa kilometer dari daratan. Semakin jauh epicentrum itu dari daratan, tentunya jika terjadi tsunami akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menerjang daratan. Tapi semakin dekat juga akan semakin singkat waktunya jika terjadi tsunami, sehingga sampai menerjang daratan itu kemungkinan bisa lebih cepat lagi. Seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwa potensi adanya tsunami dengan rumus 20-20, ya, itu artinya tsunami 20 meter dan menyelamatkan diri hanya dalam waktu 20 menit. Itu artinya apa? Ini para ahli ini sudah mensinyalir, sudah melihat bahwa sesar aktif ataupun sesar megatras itu yang paling berpotensi untuk menimbulkan gempa besar itu jaraknya tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Maka jika terjadi gelombang tsunami itu pun akan cepat sekali menerpa daratan. Bahkan dikatakan juga waktunya tidak sampai 20 menit, bisa jadi hanya 15 menit sudah mampu menerjang daratan. Maka 15 menit ini adalah waktu yang sangat singkat. Jika tidak memperhatikan bagaimana mitigasi bencana terhadap bencana tsunami, maka ya itu akan menjadi sesuatu yang sangat fatal, ya. Karena harusnya melarikan diri tapi malah mikir surat-surat berharga dan lain-lain, akhirnya menjadikan terlambat untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam mitigasi bencana pun selain dari surat-surat berharga, tapi juga harus disiapkan dalam satu tas itu yang berisi pakaian ganti atau pakaian cadangan darurat, ya. Dan kemudian ada juga obat-obatan atau obat-obat yang ringan yang mesti disiapkan, seperti ada minyak angin dan lain-lain, itu mesti disiapkan. Kemudian ada senter atau power bank juga. Nah, itu akan sangat berguna ketika terjadi situasi yang sangat darurat, ya, sedulur-sedulur. Nah, kemudian pendekatan spiritual ini adanya pertanda bahwa leluhur telah menyampaikan juga. Akhirnya dalam beberapa video sebelumnya saya juga sudah memberikan isyarat, ya, secara halus. Saya tidak mau secara vulgar, ya. Lebih baik tidak terjadi apa-apa dan semua selamat, ya, kalau suruh milih. Karena dalam hati kecil saya juga ini sangat prihatin sekali dengan adanya berbagai potensi bencana besar seperti itu, sedulur-sedulur. Kalaupun boleh memilih, ya, kita tentunya memilih tidak terjadi apa-apa, begitu, ya. Nah, ini tahun-tahun ini merupakan fase kalibrasi tata keseimbangan alam yang sudah rusak. Makanya ini tidak hanya unsur air, tapi juga unsur tanah, unsur api, unsur udara. Itu semua berpotensi sangat besar sekali bisa menimbulkan bencana yang cukup dahsyat. Nah, untuk berkaitan dengan suara dentuman tadi, itu tentunya ya data-data dan informasi yang kita ambil itu semua mengarah, ya, ke arah yang itulah terjadi sesuatu yang saya sendiri kalau menyampaikan secara vulgar itu saya enggak mentolot, ya, enggak sampai hati juga, ya, kawan-kawan. Tapi yang jelas saya menyampaikan pada dulur-dulur, saya mengajak pada dulur-dulur yang masih percaya pada kearifan lokal, gunakanlah kearifan lokal itu. Karena kearifan lokal itu merupakan ilmu yang sangat memahami bagaimana karakter lingkungan alam,
bagaimana gerak-gerik alam, bagaimana cara alam memberikan informasi kepada kita akan sesuatu yang terjadi atau suatu mara bahaya. Kemudian alam juga memberikan bahasanya sendiri yang bisa kita pahami, kita tangkap. Itu kaya sekali akan ilmu-ilmu seperti itu dalam kearifan lokal atau local wisdom. Nah, kemudian saya dalam hal ini lebih khusus itu mengajak dulur-dulur semua, mari kita tingkatkan untuk menebarkan rasa welas asih kepada seluruh makhluk hidup, agar supaya kita bisa berharmoni dan selaras dengan alam. Karena alam sedang menata pola keseimbangannya, menata hukum keseimbangan alam, maka hanya yang mampu berharmoni dan selaras dengan alam itu akan lebih besar kemungkinan untuk mencari keselamatan, atau lebih besar kemungkinan untuk selamat. Ini yang secara konkret bisa saya sampaikan pada dulur-dulur ya. Saya pribadi dalam kondisi seperti ini, saya meningkatkan intensitas saya eneng-eneng atau meditasi ya, terutama untuk memfokuskan diri berkomunikasi dengan alam, membaca gerak-gerik alam. Karena dengan demikian kita akan menjadi lebih peka jika memang akan terjadi suatu mara bahaya. Jika kita bisa merasakan tanda-tanda sebelum kejadian itu, tentunya kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga, bahkan menyelamatkan orang lain yang perlu pertolongan. Nah, kemudian kita juga lebih intens, kita tingkatkan juga bakti kita kepada para leluhur. Ingat setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, khususnya Selasa Kliwon ya, saya pribadi menghaturkan bisungsung kepada para leluhur ya, itu dengan harapan jika terjadi suatu mara bahaya, jika memang waktunya sudah dekat akan terjadi bencana alam, itu sebelumnya leluhur membimbing mengarahkan agar kita tepat mengambil tindakan untuk keselamatan ya. Karena jika kita ndablek ya, tidak mau berbakti pada leluhur, kita tidak, bahkan tidak mau mempercayai eksistensi leluhur dan peran-peran beliau para leluhur ya, akhirnya ya kita sendiri yang rugi. Karena sejatinya itu leluhur ingin membimbing mengarahkan, memberikan peringatan pada anak keturunannya, tapi karena anak keturunannya ini sudah menutup diri, maka apapun informasi, pertanda yang disampaikan oleh para leluhur, kita tidak bisa menangkap, kita tidak bisa memahami, walau itu hanya dari inti rasa kita atau dari perasaan kita. Itu saja kita akan menjadi bebal karena kita tidak mau menganggap eksistensi leluhur, bahwa leluhur itu ada dan masih mampu berperan untuk menjaga keselamatan kita, anak turun yang masih hidup ini. Jadi dengan adanya upaya kita untuk berbakti pada leluhur itu, sebenarnya efeknya luar biasa sekali. Karena leluhur kadang menuntun melalui perasaan kita, seperti kita ingin, seperti kita itu mendapatkan suatu naluri atau keinginan ya, untuk pergi ke arah sana atau pergi ke suatu tempat ya. Ternyata memang kita sedang diarahkan leluhur untuk menghindari mara bahaya. Itu contohnya saja, dan itu akan kita sadari, akan panjenengan sadari setelah suatu peristiwa itu terjadi. Itu panjenengan baru menyadari, wah ternyata saya tadi ingin pergi ke sini karena di sana akan ada musibah atau bencana. Jadi akhirnya kita selamat dari musibah dan bencana itu. Itu bisa kita lakukan jika kita mau mengolah rasa, kita mau DDP sumende pada para leluhur. Nah, karena semua itu adalah doa yang konkret terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselamatan diri kita, keluarga maupun orang banyak. Itu namanya usaha yang konkret seperti itu, sedulur-sedulur. Kemudian kemungkinan yang lain terjadinya suara-suara dentuman itu ya, ini saya kaitkan dengan peristiwa yang terjadi kira-kira 2 bulan yang lalu, bahwa ini Kanjeng Ratu Kidul mengajak kepada para leluhur agung di seluruh Nusantara ini untuk bahu-membahu melakukan langkah atau upaya
antisipasi terhadap suatu bencana. Bukan berarti bencana itu akan ditiadakan, tidak. Karena bencana alam itu merupakan fenomena alam yang memang sudah selayaknya terjadi, karena itu merupakan kalibrasi hukum tata keseimbangan alam agar supaya alam semesta ini lebih nyaman, lebih membahagiakan ditinggali oleh seluruh makhluk. Maka seperti timbangan ya, itu kalau sudah mengalami error, maka timbangan itu harus dikalibrasi. Nah itu, jadi perlunya kalibrasi ini sebenarnya untuk menata kembali pola-pola atau tata hukum keseimbangan alam. Maka para leluhur agung dianjurkan untuk mengantisipasi, paling tidak membuat kemungkinan jika terjadi bencana juga tidak terlalu besar, dengan cara lain bisa mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa. Jadi ajakan beliau Kanjeng Ratu itu pada para leluhur agung, para leluhur besar di Nusantara ini, untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan suatu usaha penyelamatan terhadap bangsa manusia, terhadap anak keturunannya, dengan cara dan dengan kemampuan serta keahlian masing-masing. Karena tidak setiap leluhur itu memiliki kekuatan yang sama, tidak setiap leluhur itu mampu melakukan apapun. Tetapi para leluhur juga tergantung bagaimana keahlian, bagaimana kekuatan selama masih hidup dulu ya. Jadi ada leluhur yang misalnya ambil contoh Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu, yang bisa menciptakan lubang-lubang di sekitar gunung api, terutama misalnya Gunung Merapi, agar terjadi bocor alus. Dengan adanya bocor alus itu, maka ya seperti terjadi penggembosan ya, jika terjadi letusan yang skalanya tidak akan besar sekali dan berisiko untuk membuat atau menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Kemudian kaitannya dengan suara-suara dentuman itu, memang dentuman itu kalau saya dengarkan, saya perhatikan dari beberapa YouTube yang berhasil merekam suara dentuman itu, saya pribadi merasakan dan melihat bahwa suara dentuman itu tidak hanya bersumber dari satu hal. Artinya begini, ada suara-suara yang itu memang beda banget ya, seperti suara dari dalam tanah atau suara-suara ledakan yang lainnya. Saya mensinyalir bahwa suara-suara dentuman, di antara dentuman yang mungkin berasal dari dalam tanah atau pergerakan aktivitas yang terjadi di dalam tanah, tetapi juga di situ ada semacam efek dari usaha-usaha para leluhur untuk meredam atau untuk membuat atau untuk merilis energi-energi yang bakal meledak menjadi suatu bencana ya, misalnya letusan gunung yang dahsyat atau gempa bumi yang besar itu. Jadi para leluhur itu sudah sejak diminta oleh beliau Kanjeng Ratu itu untuk bahu-membahu mengamankan atau setidaknya mengurangi risiko bencana itu, beliau-beliau sudah mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi seperti melempar pusaka-pusaka ke titik hipocentrum yang berpotensi gempa-gempa yang cukup dahsyat ya. Itu dengan adanya upaya para leluhur itu seperti melemparkan pusaka-pusaka besar ke sana, itu ya tujuannya untuk menggembosi atau untuk merilis bagian energi, sehingga jika nanti saatnya memang betul-betul harus meledak, energi itu menjadi kekuatan tektonik ya atau kekuatan vulkanik, itu efeknya sudah tidak terlalu besar karena energinya sudah dikurangi oleh para leluhur. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan ya sedulur-sedulur tentang suara-suara dentuman itu. Baik itu ada, memang saya menduga itu ada aktivitas di dalam tanah berupa pergeseran atau pergerakan di dalam tanah, kemudian menimbulkan luncuran-luncuran gas di dalam tanah ya, itu yang menimbulkan efek dentuman atau suara yang seperti ledakan itu. Kemudian juga itu merupakan, di antara suara-suara dentuman itu juga ada
saya mensinyalir itulah sebagian dari usaha para leluhur untuk setidaknya sedikit meredakan potensi-potensi besar bencana alam. Tujuannya apa? Agar supaya anak turun bangsa manusia, terutama yang tinggal di Nusantara ini, bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Kalaupun kita doa saja untuk minta selamat, tetapi tidak ada upaya bagaimana kita meraih keselamatan itu, ya itu sama saja omong doang atau hanya lip service. Maka semua yang dilakukan para entitas gaib, supernatural being, para leluhur, itu merupakan bentuk usaha yang konkret bagaimana harus menciptakan kedamaian dan keselamatan di muka bumi. Dan bahkan itu bisa dikatakan sebagai jawaban dari doa-doa kita semua, ya, untuk memohon keselamatan. Jadi Tuhan juga memberikan keselamatan itu melalui perantara-perantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang sudah derajat levelnya lebih tinggi untuk melaksanakan suatu misi untuk menyelamatkan bumi atau untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Nah, sedulur-sedulur, sebelum saya tutup perjumpaan kita malam ini, ngobrol-ngobrol kita malam ini, ya, ada yang ingin saya sampaikan pada dulur-dulur semua, bahwa beberapa hari yang lalu saya mendapatkan clue atau mendapatkan satu peringatan dari leluhur, yakni yang Panembahan Budo, ya, yang tangannya selalu begini. Ini kalau dibuka akan terjadi badai, angin, dan bahkan badai halilintar, ya. Jadi tangan beliau itu selalu seperti ini, seperti meditasi. Dan Eyang Panembahan Budo ini merupakan leluhur dari Trah Majapahit yang sebenarnya sudah sepuh sekali, yang dulu punya hak mewarisi tahta kerajaan atau singgasana raja, tetapi beliau justru memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil untuk melakukan dharma yang sebanyak-banyaknya. Nah, beliau berpesan supaya anak-anak saya, ya, dalam hal ini karena saya sampaikan secara publik, maka ya sedulur-sedulur semua para pemirsa yang budiman, terutama yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, dan Jakarta dan sekitarnya juga, untuk lebih berhati-hati. Karena di kedua wilayah tersebut memiliki potensi bencana alam dari unsur angin yang sangat besar. Potensi bencana dari elemen udara dalam hal ini adalah potensi terjadi angin atau badai yang sangat besar. Maka sedulur-sedulur yang tinggal di Surabaya maupun di Jakarta, saya mohon, saya sarankan untuk menyiapkan garam dan beras itu untuk mengantisipasi, setidaknya jika Anda melakukan itu dengan menaburkan garam dan beras di sekitar atau di halaman rumah panjenengan, setidaknya panjenengan akan menyaksikan sendiri bahwa rumah Anda tidak diterjang oleh angin atau badai yang sedang berlangsung. Dalam hal ini misalnya angin puting beliung, maka panjenengan menaburkan garam dan beras, maka angin itu akan menyingkir, akan menjauh dari rumah panjenengan. Nah, mengenai bagaimana tata cara mencampur, kemudian tata cara menggunakannya, silahkan panjenengan para pemirsa yang budiman untuk mengecek video di bawah kolom video ini. Silahkan untuk dilihat dan dibuka. Monggo, bagi panjenengan yang memang percaya, silahkan untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang sudah terlihat tanda-tandanya selama ini. Jadi demikian sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Tetap semangat, hari esok semakin sukses. Jumbuh Kang Kinayo, Sembodo Kang Sinedyo, Dadi Kang Tansah Pinuji, Wilujeng Rahayu Kang Tinemu, Bondo Lan Bejo Kang Teko, saking kersaning Gusti.
Suro Diro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Rahayu.